Oke guys, balik lagi channel Big Bros. Dan halo guys, kita main Raf lagi. Dan kali ini gue gak pakai facecam nih teman-teman. Nah, kalian lebih demen gue pakai facecam atau enggak teman-teman? Dan sebelum dimulai video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen dulu teman-teman. Oke guys, jadi kemarin itu gue udah sering live streaming di Nimo. Dan gue siap-siapin bahan nih. Waduh, sampai banyak banget kan bahan-bahannya tuh. Lihat ya, kita lihat tuh ada planknya banyak tuh. Ya, pokoknya plank sama lift, terus sama ini plastik juga. Terus base-nya juga kita gedein nih, segede gini nih, segede gaban. Terus gue juga udah bikin kayak penyaringnya gitu ya teman-teman. Terus gue udah bikin lah tempat-tempat buat kita makan segala macem. Terus ini buat kita apa namanya, buat research gitulah ya teman-teman. Jadi ntar kita bisa dapat item baru. Dan gue belum pernah ke pulaunya, gue jujur belum pernah teman-teman. Dan mungkin untuk next episode-nya gue nggak bakal main sendirian, mungkin main sama Nevin, Aristia ataupun sama Ranel. Dilihat aja kedepannya gimana. Dan ini baru gue ketemu nih sama apa kayak badai gini nih. Gue baru kemarin gue bilang ya di Raf ini gak ada hujan, gak ada badai. Baru kemarin hujan terus gak lama nih badai gini nih. Tuh berkabut gitu guys. Oke, dan gue jadi episode kali ini mau ngapain, gue bakalan bikin rumah. Soalnya gue udah ngumpulin plank banyak banget coy. Nah di sini kita bisa lihat nih ya, isinya semuanya gini nih. Kalau gak lift, tuh campur plank. Di sini juga kita lihat tuh campur plastik. Di sini ada banyak juga bahan tuh ya, ini plank semua. Gue juga emang udah ngumpulin sengaja nih plank semua guys. Nah, gua ngumpulin. Dan gimana menurut kalian kalau misalkan gue juga bikin series yang untuk kreatif ya, jadi gue bisa upload sehari 2 video nih waktu liburan gitu teman-teman, tapi yang mode kreatif ya. Jadi ada survival, ada kreatif gitu, kalian setuju nggak gitu? Soalnya kan juga pasti seru kalau kreatif, kita bisa bikin yang apa bagus-bagus gitu bangunannya di sini teman-teman. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama gue bakalan bikin jembatannya dulu di sini. Kayaknya gue bakalan bikin tempat untuk jembatannya naiknya di sini gini lah teman-teman ya. Kita bakalan bikin jembatannya setinggi ini. Nah, kita bisa puter R. Oke, R untuk rotate. Ternyata kurang pakunya. Kita butuh bikin paku dulu coy. Bentar. Mana paku? Nah, ini nail. Ya, kita butuh nail yang banyak. Gue rasa udah cukup. Nah, ini kan udah sempet panik juga. Gue rasa udah cukup segini ya di sini ya teman-teman ya. Terus kita butuh bikin ini nih, kita butuh bikin penyangganya gitu ya. Dan ini di mana nih? Di pinggir-pinggir gini bisa, nggak harus di tengah ya. Kalau dulu tuh di tengah gitu loh teman-teman ya bikinnya. Ini kita selang-selang satu gini bikin selalu teman-teman ya untuk tiang-tiangnya. Oke, nah di sini ya kita bakalan bikin terus teman-teman ya. Oke, ini kurang butuh apa tuh? Paku lagi, kita butuh nail. Ini scrap kita banyak. Habis, tenang aja boy. Kita udah cari research-nya kemarin itu, kita udah cari banyak banget. Oke, kita bikin butuh scrap. Scrap. Nah, awal-awal emang gue kesusahan teman-teman buat cari scrap ini. Ya awal-awal gue kesusahan banget. Gue kira error atau apa, tiba-tiba bisa dapat lagi gitu. Awal-awal gue kesusahan banget cari scrap gue di mana lagi coy? Oke, nggak ada. Nggak ada guys. Ya udahlah. Kita bikin aja nih, ada banyak, kita sans dulu aja bro. Begini ya teman-teman, itu di sini berarti kayunya malah yang habis. Kalau kayu mah tenang aja, banyak kayu. Ntar dulu ya, ini kita ambil-ambilin dulu. Sayang soalnya kalau nggak diambilin teman-teman. Kita bakal ambil kayu dari yang paling belakang dulu dah ya, bagian chest yang paling belakang dulu. Terus kita tinggal pasang lagi, gua rasa pasangnya di sebelah sini aja. Oke, di sini. Waduh, lapar coy, lapar makanan. Aduh, lapar coy, gue gak sadar lapar. Kalau lapar dia emang melambat gini teman-teman. Oke, sini juga kita ambil dulu. Oh, belum dimasak, astaga. Ya udah kita juga ambil dulu minumnya, biar kita ntar pas udah lagi asik-asik bikin nggak kerepotan ya lagi. Terus pancingannya, oke, belum bikin yang baru. Oh, ini nih, rope-nya gampang, rope mah bejibun, nggak usah. Nah ini kita mancing dulu aja, sembari mancing kita bisa ambil-ambil resource gini bisa, tapi kalau kita klik inventory nggak bisa guys, dia nggak mau. Kalau kita klik inventory nggak mau, kalau kita tungguin aja sampai dapet. Nah ini untuk pergin burung di sawah gitulah, tapi kan sawahnya gue belum bikin. Oke, kita kira dapet ya, mantep. Kita mau masak dulu guys, udah masak. Terus di sini kita ambil aja nih yang ini, langsung cepet penuh nih dari hiunya tuh kan langsung full guys kalau dari. Oke, kita udah ambil-ambil seperti biasa. Terus kita bakalan naik aja dulu teman-teman ya. Kita naik. Oh iya bagian sebelah sini, tapi gue belum. Coba ya gue bikin jarang-jarang aja gini bisa nggak? Oke udah segitu aja. Kita naik dulu ke atas. Terus kita bakalan bikin segak. Oh kayunya nggak usah tiap ini ada gitu loh. Oke berarti gue nanti remove aja ya guys ya. Ini kayaknya terlalu banyak nih kayunya nih. Bentar gue remove aja lah. Gue ambil apa lagi tadi? Oke ini udah pagi teman-teman. Mantep. Kita mau bikin
rumah di sini. Nah, ini kita taruh-taruh dulu aja untuk lantainya, bro. Taruh aja lah stunnya nih ya. 3, ini juga ikannya taruh dulu tuh, nggak bisa dimasak, kegedean kan lagi. Oke, di sini nggak bisa ya berarti ya. Di sini nggak bisa guys, karena bawahnya nggak ada tiangnya gitu. Oke, berarti ini tiangnya gue bakalan ini kan saat. Oh, dapat plank sama nail tuh. Oke, berarti kita nggak rugi ya. Kalau bikin berapa sih? Kalau bikin, tar dulu ya. Kalau bikin itu butuhnya berapa? Oh, rugi satu berarti ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kalau begitu kita bakalan bikin ini dulu di sini. Nah, soalnya kita harus bikin ya. Kalau nggak dia kita nggak bisa bikin lantai duanya. Oke, ini kita taruh dulu aja. Persediaan kita banyak coy, plastik sama ini. Terus kita hancurin dulu ini, kayaknya butuh di sini kita hancurin selang-seling gitu aja. Karena kebanyakan coy. Kan gua nggak tahu, tadinya gua kira harus banyak gitu loh baru bisa. Oke, ini juga kita hancurin dulu. Oke, jadi selang satu aja lah. Jadi nggak boros-boros bahan. Sama di bagian ini gua hancurin dulu. Kenapa? Soal yo jatuh juga coy atasnya, soalnya gue mau bikin di sini nih. Taruh dulu ya, kita bikin ini di berarti bagian sini gue hancurin dulu, terus di bagian sini. Oke, ini gue hancurin dulu, berarti di sini kita harus bikin ya biar sama coy. Nah, udah sama ya. Terus tinggal kita bikin bagian atasnya, lantainya lagi. Terus kita pakai yang ini. Oh iya, bawahnya belum coy. Oke, ini kita taruh sini. 1, 2. Bisa gak? Coba ya, bisa gak? Kalau yang sebelah sana nggak usah dibuat. Oke, ini bisa. Ini satu lagi. Ini bisa, oke. Oh, sebelah sana nggak bisa kan? Nggak ada penyangganya tuh. Kita ambil, udah. Terus kita butuh ini nih, tiang lagi nih. Butuh tiang lagi, tapi nailnya habis. Anjir. Nih, pergi. 1, 2, 3, 4. 4 kali pukul langsung pergi dia. Kita butuh, kita butuh bikin nail dulu mana? Ya kita habisin aja, terus bikin satu di sini. Kemudian kita bikin lagi nih, kita bikin lagi untuk ininya nih, taruh dulu. Oke, ini lantainya cuma bikin butuh kayu doang, teman-teman. Ya udah cukup ya, gua rasa udah cukup. Terus di sini kita mau bikin nih. Nah, cuman ini keren ya, dia bisa bikin ini juga nih, teman-teman ya. Dari apa nih? Pakai ini. Butuhnya 2 kayu sama 2 itu. Nah, jadi lebih keren gitu teman-teman ya bikin. Sampingnya kayaknya gue mau bikin yang full aja kali. 6.5 hours later. Kita lihat dari bawah. Mantep guys. Oke. Rumah kita guys. Nah, jadi ini bisa open. Widih, mantep tuh. Oke, berarti kita harus bikin kayak jendela gitu di bagian belakang. Kayaknya bakalan selang-seling aja teman-teman. 1, 2, pukulan hancur. Terus di sini juga kita butuh 1, 2, hancur. Terus kita bakalan bikin lagi ini yang pakai jendela coy. Nah, 2, oke, kayak gitu teman-teman ya. Kayak di sini juga terlalu banyak jendela, kayaknya kita bakalan tutupin aja sebelah sini sama situ. Kita bakalan hancurin dulu nih. 1, 2, hancur. Terus ini juga 1, 2, hancur. Oke, terus kita udah mulai aus, kita bakalan ambil dulu ya. Aturan lain kali, next time gue sebelum record gue bakalan sediain makanan yang banyak, mungkin sampai berapa stak gitulah ya, ikan atau kentang ya yang udah dibakar. Jadi kita nggak usah capek-capek apa mancing lagi nih waktu rekam. Jadi langsung lagi kita bakalan benahin dulu nih rumah kita yang dari pakai gini ya, jadi nggak kayu-kayu semua gitu loh, nggak enak gitu liatnya. Nah, ini gua maunya full. Nah, ini tertutup gitu dong. Nah, ya. Terus bagian ini mungkin nanti buat dapur atau apalah. Terus di sini gua maunya ruang tamu. Terus di sini kita bagi dua aja ya. Untuk tempat tidur gitu di sini. Saat kita coba bikin dinding lagi. Nah, ini nih. Nah, harusnya kayak gitu, guys. Bentar ya. Nih, harusnya kayak gini dari luar. Malah begini kebalik anjay, gua bikin rumahnya kebalik gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, teman-teman ya, rumah kebalik. Yang bagian luarnya ntar kita betulin aja pas offline lah. Yang penting kita udah bikin dulu. Kita taruh dulu. Nah, tuh harusnya gitu tuh, guys. Ya elah, rumah gua kebalik, coy. Ya udah, ini biarin dulu, gua biarin dulu biar salah seragam gini ya. Ya, kalau misalkan gua ganti yang ini, semua harus diganti nanti aja pas offline aja lah gua gantinya. Yang penting udah bener gini. Dah, terus ini gue bakalan bikin tempat tidur di sini. Nah, ini tempat tidur gue ada. Gue maunya di sini, teman-teman ya. Gue bakalan bikin tempat tidur. Kita lihat dulu tempat tidur mana. Nah, ini nih. Craft aja, bro. Nice. Kita rotate dulu tempat tidur gue. Sip. Nah,
Tuh, mantep tempat tidur gua tuh di sini, guys. Alright. Oke ya. Jadi ini ada sekat-sekat ruangannya. Udah cukup mantep. Nah, ini nih enggak kebalik nih. Kocak tadi gua bikinnya kebalik gitu. Enggak apa-apa lah, dari dalam memang enak dari dalam. Ya, yang penting kita dari dalam enak tuh. Dari dalam kita ngeliatnya enak. Oke, terus sekarang misi selanjutnya gimana? Kita bakalan buat atapnya, coy. Nah, kita bikin atapnya sekarang. Oh, kurang. Oke, oke. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Kita bisa lihat dari bawah. Noh, kayak gitu ya. Rumah kicur gak tuh. Yaudah, bentar-bentar ya. Kita ambil dulu nih. Sip. Oke, terus kita bakalan ambil terus di bagian sininya kayaknya gue bakal dua gini aja. Terus untuk bagian atasnya kayaknya bikin. Oke, kayak gue baru tahu ini bisa. Terus gue bakalan juga bikin untuk penerangan di dalam kamar kita, bro. Oh, ini kalau mau bikin atasnya lagi kita harus pas di bagian ini nih. Kalau bagian sini nggak mau nih dia. Tuh, bagian sini harusnya. Oh gitu, gue baru tahu, kocak dah. Nih, ini bagian sini tuh kan baru mau dia. Tapi ini gue lagi mikir ya teman-teman ya, atasnya gimana ntar, kita ini tinggi banget loh. Oke guys, ini kayaknya gue hancurin aja untuk bagian sebelah sini. Nggak bisa teman-teman, gue udah mikir keras dari tadi, kayak nggak bisa dipaksain ya. Jadi untuk bagian sebelah sini kita bikinnya kayak gini nih. Ntar kita rotate dulu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman ya. Kayak gue bakalan bikin seperti itu. Dan untuk bagian sebelah sana biarin tinggi. Jadi ini bakalan gue bikin dinding lagi. Oke, ini adalah solusi terbaik teman-teman. Oke, dan ini udah mau lapar aus. Gua harus ini. Aduh, cepetan bro. Oke guys, jadi udah selesai mancing itu ikan pertama ini lagi ya teman-teman. Biarkan dulu, bentar lagi lapar. Dan ini gua bisa memecahkan misterinya nih teman-teman. Nah, kira atapnya gua bikin kayak gini nih, nyambung nih. Udah ada saran tuh teman-teman buat yang mau ngebuild build ya. Kita udah punya saran. Tuh teman-teman ya, mantep sih. Oke, terus bagian kayak gue bakalan bikin ini juga nih yang tinggi ya. Kita yang tinggi ini bisa gak? Kalau dua nggak bisa tuh ya. Kalau dua gitu nggak bisa. So gue bakalan kita udah lapar, kita harus lari dulu. Ini capeknya gini nih kalau survival teman-teman. Kita selalu lapar dan haus. Cuman nggak apa-apa, itu menjadi tantangan tersendiri. Kita harus semangat juga makannya. Oke, aduh, makan dulu dah. Tuh, makan. Kita juga minum dulu dah biar udah di ini biar nggak ribet lagi. Terus di bagian sebelah sini kayaknya gue bakalan bikin dia atap. Oke ya. Terus gue tinggal taruh lagi aja teman-teman. Untuk bagian sebelah sananya gue pengen bikin dia. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi ntar ada apa motifnya gitulah, perbedaannya gitulah teman-teman ya. Oke, ternyata bisa guys. Ada alternatif lain, ini bisa digini nih tuh ya. Jadi kita hancurin dulu. Oke, ini kalau misalkan kita udah bikin atap 2 tingkat kayak gini, ini kan satu tadi 2 tingkat gitu. Kita bisa jadi alternatif. Nah, jadi alternatif itu kita pakai yang ternyata bisa, guys. Nah, gitu kan cakep tuh, teman-teman. Ternyata bisa. Lalu untuk bagian sebelah sininya mungkin emang sengaja gue buka gitu aja, terus kita kurang lebih kayak gitu tuh, teman-teman ya. Oke, oke. Jadi ini sengaja terbuka gitulah. Terus bagian sebelah sininya kita bakalan coba tutupin bisa. Oke, guys. Jadi kita udah bikin apa? Penerangannya gitu, soalnya kita butuh ini nih, yang butuh nail itu. Kalau kita butuh nail itu, kita bentar wajib. Nah, ini scrubnya itu susah banget guys. Nah, ini gue baru dapet tadi, main lagi baru dapet. Terus gue coba bikin beberapa dekorasi juga, karpet gitu loh. Nah tuh ya, biar mantep jiwa lah ya, dikit-dikit dekorasinya gue rasa juga udah oke. Kemudian ini kayaknya ini nggak usah deh. Dan tempat duduknya gue belum tahu sih mau naruh di mana tempat duduknya. Yang jelas gue tempat duduknya mau taruh di bagian depan aja kali ya teman-teman ya, supaya bisa nyantai gitulah ya. Gue rasa tempat duduknya biar bisa nyantai gitulah di sini ya teman-teman. Atau nggak usah lah ya teman-teman, di sini aja lah tempat duduknya. nggak usah mulu. Oke gitu ya teman-teman. Kayak ini gue bakalan remove dulu, X dulu, remove. Oh, ini bisa remove pakai X, gue baru tahu. Oh, tanpa dihancurin gitu ya teman-teman, bisa di remove. Terus gue taruh di sini nih, di bagian sebelah sini. Oke tuh ya. Oke teman-teman ya, lagi aja nggak apa-apa. Jadi kurang lebih rumahnya seperti itu teman-teman. Gue mau bikin sign tapi mesti ini nih. Kalau kita mau bikin sign, butuh nail ya, bikin nail kurang teman-teman ya. Jadi that's why gue belum bikin sign gitu teman-teman. Mungkin nanti deh next episode udahlah.
Tapi overall rumah gue baru kayak gini teman-teman. Ini juga gue mau bikin tiangnya kurang kok, soalnya kan butuh nail juga kan, bikin pilar gitu, tiang gitu di sini. Tapi overall udah oke buat kita berteduh juga ya teman-teman tuh ya, walaupun ininya ya bolong. Oke teman-teman, jadi mungkin ini dulu gue nggak belum jadi untuk hancurin teman-teman. Mungkin nantilah di next episode teman-teman gue bakalan cari bahan lagi nih, karena kurang bahannya teman-teman, padahal gue udah kumpulin banyak. By the way, gue lapar lagi coy, waduh. Tapi gue makannya pakai kentang dulu aja teman-teman. Kalau misalkan lapar bisa pakai kentang tuh. Ini belum dibakar ternyata. Ini udah dibakar, kita taruh lagi nih. Nah, baru kita makan yang mateng. Kan minumnya juga kita minum dulu fresh water. Nah, by the way kalau misalkan kalian ambil dari air terpaksa gitu terus langsung minum itu jangan guys. Darah kalian langsung berkurang gitu kalau minumnya langsung dari air tanpa dimasak dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tuh teman-teman ya untuk rumah kita yang sederhana walaupun udah lumayan besar gue kira ya. Ini nanti next episode gue udah bikin ini. Nah, ini gue betulin di next episode soalnya bahannya kurang jujur. Ini gue luasin lah dikit tadi. Terus ini ada kayak jendela gitu, kita jalan. Tadi skatnya ini gue udah buang jadi lebih luas. Ini kursinya baru satu ya karena gue doang. Nanti kalau ada player lain pasti gue bikin lagi. Dan sini langsung ini ada pintu ya teman-teman, jangan lupa nih. Ini ada pintu untuk ke kamar kita coy. Nah ya, jadi mungkin kalau ada player lain nanti renovasi rumah bareng mereka lah, kumpulin bahan dulu baru renovasi gitu, manjang ke sana gitulah temen-temen ya. Oke, jadi overall gini dulu aja untuk apa namanya, tempat kita udah cukup nyaman lah ya, ada karpet segala macem udah cukup oke. Dan nanti ditunggu aja next episode seperti apa teman-teman ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe dan komen, dan sampai jumpa untuk next video teman-teman. Bye bye.